Ya. Oke, sini yuk. Waalaikumsalam. Saya baru beres dari Rumpi. Kemarin lulus wisuda, akikahan, apa lagi yang mau dibahas? Oke, Jess Reza katanya bikin single. Bagus. Belum tahu karena kita nggak komunikasi, tapi siapapun yang mau menciptakan karya, saya selalu support apapun itu bentuknya. Lagunya aku nggak tahu karena aku belum dengar, nggak ada komunikasi, dan aku baru tahu ini justru dari Mas. Jadi ya semoga makin sukses, makin lancar karya kedepannya. Amin, Allahumma amin. Kedepannya aku mau meneruskan proyekan buku Beben yang mau difilmin. Hari ini aku lagi mau preview draft pertama, mohon doanya teman-teman, karena lagi pemilihan pemain-pemain juga, jadi lagi gencar-gencarnya, terus lagi bareng tim Ricis juga, lagi banyak proyekan bareng juga sama tim Ricis. Kenapa? Readingnya belum ditentuin karena hari ini baru banget turun draft satunya, masih diubah-ubah lagi, jadi harus benar-benar butuh waktu yang konsentrasi banyak banget untuk ubah-ubah draft satu sampai nggak tahu nanti keberapa. Sering bikin konten sama Firza, gimana perasaannya? Sama Aris. Aris. Oh, ya. Seru aja karena emang anaknya seru. Ricky sama siapa aja juga berteman baik, jadi seru-seru aja Mas juga. Lagu itu lu tau gak sih kalau dia bakal lagu itu buat cerita? Sama sekali nggak tau karena kita nggak komunikasi, jadi aku aja tadi baru tau dia mau bikin lagu. Wah, aku tentu support banget. Aku nggak tau karena aku ikut aja, jadi aku nggak tau apa-apa. Aku nggak tau. Ayo om yang tengah mananya nih, press ya, handphonenya press. Jadi nggak keberatan ketika nanti lagu itu mungkin terlalu berlebihan, menyinggung perasaan kamu segala macam itu. Selagi mungkin itu bisa membawakan hal positif dan rezeki yang luar biasa untuk orang yang bersangkutan, saya nggak apa-apa banget. Yang penting saling support aja gitu, Mas. Kalau di, apa, diajak untuk terlibat di dalam podcast video clipnya atau ada lagi? Katanya lagu ini perihal tentang. Aku nggak tahu sama sekali, Om. Mungkin tanyanya sama yang bersangkutan karena aku sama sekali nggak komunikasi, jadi aku juga nggak tahu mau jawab apa. Aku sama sekali. Pengen nggak? Pengen dengerin nggak lagunya? Dan kalau ada ya aku pengen dengar pasti. Kalau dikasih tahu dengar aku juga pasti pengen dengar. Cuman sampai sekarang enggak. Tapi lu seneng kan? Seneng aja karena jangankan Reza ya, Om aja kalau buat karya aku seneng karena aku mensupport anak-anak muda berkarya apapun itu. Yang penting tidak merugikan orang lain, enggak menjatuhkan. Jadi aku support siapapun yang berkarya, orang-orang di sebelah. Titipan dari netizen kemarin kan katanya yang wawancara tempo hari. Akikah? Bukan. Akikah kemarin. Aris yang datang. Hah? Aris yang datang. Aris datang kemarin waktu masalah apa? Apa ya? Bingung. Oh iya, sudah, bingung. Sudah. Berarti kan tadi Ricis bilang katanya dia waktunya yang diinginkan dari Haris. Yang wisuda yang kalian lihat itu adanya orang tua dan keluarga saya. Udah itu aja. Pokoknya yang kalian lihat di vlog itulah yang ada. Udah gitu aja. Dah. Ini menjelang akhir tahun. Ada rencana kegiatan apa dari sejauh ini? Waktu ke depan masih banyak pekerjaan gimana ibu manajer. Jadi belum dikasih waktu berlibur. Pekerjaan aku lihat tanggal aja, wah tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini kerjanya.